ke semuanya Horace One Live. Gerimis, gerimis. Banyak kanan pak, masih banyak kanan ya. Pemirsa Horace Family, selamat pagi semuanya. Nih kita ada bangun, baru bangun tidur. Bangun tidurku terus bersihkan tempat tidur tentunya. Kita bagus bersih-bersih dulu. Dan kita buat romantis. Kita bikin romantis. Rokok makan gratis. Ya ini pemirsa, kita buat rapi dulu. Tempat tidur itu harus rapi biar kelihatannya seger gitu. Oke, ini kita sudah beres-beres ini. Sudah bersih-bersih. Bangun tidur langsung mandi. Bersihkan tempat tidur biar rapi semuanya ya teman-teman. Kita tuh suka kerapian semuanya. Jadi kalau sudah tertata rapi kan mata memandang segar, memandang lagi alam semuanya. Wih, keren. Oke, kami mau masak sarapan dulu. Oke. Ciao. Pengen lu bisa lapun emin yang ubah sih non. Nih. Halo jagoan. Hei, teman-teman, kita sikat gigi dulu.
ini dulu, rebus jagung sama shiko. Makanan kita sudah masak. Nih, kita mau pindahin jagung bakar. Sarapan di pagi hari. Ini ubi singkongnya pecah. Nih, enak banget. Ini ya teman-teman, garong. Wow, panas-panas ya. Oke, kita makan dulu sarapan pagi ala Horas Fun Life. Campur teh ya teman-teman. Oke, yuk. Halo, sejuk, hijau, dingin, itulah tempat ini, Hejo Forest namanya, berada di Ciwidey, bangun pagi, suara burung, lengkap sudah di sini, ketenangan yang disajikan. Nah, tuh, awas jatuh. Sarapan berdua. Rumahnya ditinggalin. Cari panas ke hutan. Cari dingin. Nah, matahari sejuk. Nikmat apalagi yang kita dustakan. Teman-teman juga semoga bisa menikmati seperti kita sarapan di tempat terbuka. Oke, bon appetit. Kita hanya minum, pindah tempat, balik ke mobil. Oke.
Halo teman-teman, Hejo Forest namanya. Ini ada plangnya di sini, kelihatan di atas, Hejo Forest. Nah, itu adalah menuju Garut Selatan. Dan di sebelah kiri kita itu dari Bandung. Menuju itu terus Garut Selatan, kita berada di pinggir jalan. Ada tulisan glamping, camping ground, camper van park, hot spring di sini. Di depan parkiran luas, teman-teman. Nah, itu ada kolam air panas di sini ya. Dari luar kita itu udah disuguhi dengan pohon-pohon yang rindang, hijau, udara sejuk. Itulah tandanya awal kita masuk. Itu dia tempatnya di ujung sana yang saya tunjuk tadi ya. Nah, ini adalah pintu masuknya. Yang ada pos security di situ itu adalah pos ticketing. Ya. Harga nanti lihatin aja teman-teman, dicari Hejo Forest di internet pasti dapat. Harganya berapa? Kita lupa kemarin berapa. Nah, ini jalan ke kiri, jalan masuk. Yang ke kanan ini adalah keluar. Tuh, itu jalan masuk tuh. Hanya saja mobil kita nggak bisa kemarin masuk dengan mudah karena banyak kabel, mobil kita tinggi. Nah, ini adalah aliran air panas. Karena di sini itu bisa mandi air panas. Ini sumbernya, teman-teman. Dan ini masih sangat-sangat panas di sini. Kayak masih mendidih airnya itu. Ini adalah kolam untuk menetralisir panasnya dulu di sini. Diendapkan. Jadi di bawah itu nggak ada yang masak ya. Ininya air panasnya supaya panas, masak sendiri dari perut bumi. Ini adalah pintu masuk setelah kita turun dari atas kalau bawa mobil. Ada beberapa spot di sini untuk wisata. Di sini itu bukan hanya camping ya teman-teman, tapi bisa juga hanya untuk mandi. Dan ini di depan ini adalah posnya kalau hanya untuk mandi. Yang sebelah kiri itu udah depan sana semua udah jadi tempat camping itu teman-teman. Itu ada logo camping di situ ya. Gitu. Ada listrik ya teman-teman disediain. Cuman itu agak gelap tadi. Ini kolam rendamnya. Ada berapa ya? 1, 2 kalau nggak salah kolam rendamnya di sini. Nah, ini yang pertama. Dan masih ada yang mandi itu di bawah itu. Satu lagi di sebelah sana. Ya. Oke. Lumayan. Nah, kita coba naik ke atas. Kita coba lihat ke arah tempat kempingnya. Ini jalannya juga nih. Kalau jalan jangan takut, jangan khawatir. Jalan di sini bagus. Mobil kecil, bis 3/4. Juga bisa masuk ke sini teman-teman. Ini sangat dingin karena kita itu tidak dapat matahari atau dapat panas dari tempat lain, tapi dingin di sini ya. Dan gelap ya, benar, tapi disediain penerangan kalau untuk di jalan ya. Itu ya, kelihatan hijau banget tuh teman-teman. Sangat-sangat teduh. Bagus tempatnya. Dan agak lumayan ya, jauh dari jalan sebenarnya ada sekitar 200 sampai 300 meter. Di sini ada saung-saung untuk santai kalau mau dipakai. Itu ada dua. Itu yang sebelah kiri tadi itu baru datang ya. Tadi malam itu, kemarin belum ada. Nah, mereka baru datang malam hari. Ini terus sebelah kanan ini baru datang juga nih. Baru datang. Mereka menghadap ke arah sana tebing. Ini tadi malam datangnya. Kita lurus terus. Di sini bisa camping nih, di sebelah kiri kanan itu bisa kalau pakai tenda biasa. Teman-teman.
Ini yang duluan datang sebelah kanan kita kemarin. Ini dia si Horace Penlive dengan kelihatan sangat jelas terpampang di atas Starlink kita. Ya, kita lanjut dulu ke depan sedikit. Tuh. Kita dari depan itu, ini ya spot yang masih kosong. Dan ini katanya akan diisi besok, hari ini mungkin masih kosong. Nah, ini bisa pilih tempat di sini juga, spot-spotnya. Tempat kabel bisa ditarik. Tuh, dan di sini listriknya stabil ya, teman-teman di sini. Jangan khawatir, yang susah itu ada di beberapa tempat seperti di daerah Subang itu. Voltase atau tegangan listrik itu sekitar 180 sampai 190. Nah, itu agak membuat sulit tuh kalau kita pakai inverter. Tapi di sini listriknya kuat. Bisa bertahan di 210, 220 gitu. Ini paling bawah. Ini tempatnya itu masih seperti tanah ya di sini. Tuh. Ini camper van parknya, ada toilet di ujung sana, ada dua tuh toilet di sana. Sini masih banyak camping dan ini masih bisa diakses dengan mobil. Lumayan sih, lumayan kuat dan sepertinya kalau hujan juga nggak apa-apa, nggak akan jadi terpuruk mobil gitu, enggak. Nah, ini ada kolam sedikit, ada jembatan di sana. Itu kita yang sarapan tadi pagi, sarapan di situ itu tempat duduk. Sayang ya, kolamnya ini kalau dibersihin bisa jadi dibuat ikan aja di sini. Ada beberapa tempat kan tempat wisata, kalau ditaruh ikan itu orang bisa hanya datang aja untuk melihat. Ini ada pathway atau tempat jalan kaki untuk menuju ke ujung sana. Ya. Nah, ini masih banyak yang kosong hari ini ya. Nah, kita coba lihat ini sebelah kanan. Jembatan tua dari kayu, tapi sepertinya kualitas kayunya masih bagus, sehingga nggak perlu khawatir untuk dia roboh, enggak ya. Nah, ini nih penampakan dari kolamnya. Nah, tempat yang sana itu yang menjorok ke dalam itu nggak bisa dipijak lagi karena sudah tidak aman, kayunya udah rapuh. Maksud hati mau naik jembatan bisa jadi berenang. Hejo Forest, hutan hijau ya. Di sini juga bisa camping tapi memang nggak ada bisa akses mobil. Kalau di sini camping pakai tenda. Kita di sini sarapan sempat tadi pagi. Ya. Nah, untuk main-main drone itu bisa dari sini nih, take off landingnya. Lumayan. Ya, sejuk tempatnya. Bersih sih, nggak ada sampah-sampah kan, nggak ada tempat-tempat sampah sehingga lalat itu nggak begitu banyak di sini. Nah, itu herannya. Apakah karena tempat dingin ya, di sini nggak ada lalat ketika kita makan. Kadang kalau kita di tempat camping itu yang susah itu adalah saat masak kita didatangin oleh tamu-tamu lalat hijau. Oke, kelihatan ya teman-teman ya, ini juga di sebelah kita masih kosong. Tapi ini segera akan diisi. Tuh, Horace Penlive. Kanceng Mami sedang masak. Ini adalah mobil kita, Mercy Sprinter, yang kita desain sedemikian rupa untuk keperluan kita. Bisa istirahat, jalan-jalan, mau keliling Bandung, Danau Toba, Sumatera, Jawa, atau keliling Asia atau dunia nanti. Di atas itu kita pasang
untuk internet kita Starlink yang memungkinkan kita untuk selalu terkoneksi. Nah, di atas itu meskipun ada pohon-pohon segala macam, yang penting masih ada terbuka, itu masih bisa nyambung. Dengan begitu kita udah tes ada sekitar 40 ya megabyte ininya kapasitinya dengan tertutup seperti itu. Jadi kita dimanapun berada tidak apa-apa, masih akan tetap terkoneksi. Itu dia review, mungkin tidak secara keseluruhan ya, tapi paling tidak teman-teman dapat gambaran kalau ke Hejo Forest seperti apa di dalam. Siap-siap kalau kesini bawa jaket karena dinginnya minta ampun di sini dinginnya. Halo Cin. Nah itu dia review dari tempat ini. Oke teman-teman, kita akan segera pulang dan kita akan bongkar semuanya ini dan kita akan siap-siap berangkat. Oke? Kanjeng Mami.